Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Jangan lupa ya guys, subscribe channel ini, karena dukungan Anda itu sangat sangat membantu channel ini. Saya mau membagikan video umur berapa jantan itu biasa mulai kawin. Ini jantan saya ini. Biasanya itu umur 6 atau 7 bulan itu sudah mulai kawin. Ini pengalaman saya ya guys. Contohnya ini, kira-kira ini umurnya ya 7 bulanan. 7 bulan lebih ini sudah kawin, sudah mulai kawin ini. Kalau itu laju lagi ini sudah kawin duluan, ini belum, ini baru mulai. Kalau betinanya itu mulai dikawini ya sama biasa umur 6 bulan itu dia sudah mau. Kalau belum saatnya itu biasa itu terbang-terbang. Itulah. Ini semuanya betinanya sudah mau dikawini. Ada satu yang belum mau. Selalu terbang-terbang. Ini saya baru kasih makan. Suasananya pada sore hari. Inilah guys, hal yang menyenangkan buat peternak ini, buat peternak ini memberi makan ini. Kalau endoknya banyak lah macam ini tuh, saya tidak tahu kenapa saya itu boleh senang, boleh happy lah. Itu minumnya belum saya tukar. Biasa satu hari saya mesti tukar supaya endoknya itu sehat-sehat. Nah, kenapa habis itu biasa itu yang betina itu mandi dekat sana itu. Biasanya baru dikawini dia terus mandi. Nah, jadi selalu habis itu setiap hari. Mantap ini. Endoknya banyaklah makan dan sehat-sehat. Sebenarnya saya itu kurang pakai vitamin ke apa. Saya hanya menjaga kandangnya saja. Saya selalu kasih bersih. Itu yang terpenting saja. Tak lupa makannya juga selalu dicuci. Supaya endok-endoknya sehat. Memang kita hanya berusaha. Kalau sudah terkena penyakit, tak boleh buat apa. Yang penting kita jaga kandang supaya selalu bersih. Cukup ini ya guys video saya. Mungkin ada ya cukup ini saja video saya. Jarene ora ternak ora penak. Ternak terus, terus sukses.